Adalah kegembiraan yang luar biasa mengetahui ada yang subscribe di channel kita. Hanya kadang kita kesulitan untuk mengetahui siapa yang baru saja subscribe. Lalu bisa nggak sih kita mengetahui subscriber kita dari awal kita bikin channel hingga sekarang? Simak terus videonya. Ketika kamu sudah login ke YouTube, kamu akan melihat logo channelmu di bagian kanan atas layar. Dan saat kamu klik, kamu akan punya opsi menuju YouTube Studio. Nah, ini adalah tampilan baru dari YouTube Studio sejak tahun 2019. Dan jika kita gulung sedikit ke bawah, di bagian bawah ini ada subscriber baru. Teman-teman bisa langsung klik lihat lainnya. Maka subscriber dari teman-teman akan tampil semua di sini. Oke, saya ucapkan dulu selamat datang kepada Mas Songoloro Channel dengan 46 subscriber. Dan di bagian aksi kalau teman-teman ingin subscribe bisa langsung klik untuk subscribe balik. Di sini YouTube mengingatkan bahasa yang tampil di sini adalah 28 hari terakhir dan hanya pengguna yang sudah mengubah setelan subscription-nya menjadi publik. Terus bagaimana kalau kita ingin melihat subscriber kita sejak dari pertama kita buat channel sampai sekarang? Caranya gampang, teman-teman silahkan ke bagian URL, ini kita hapus. Lalu ketik youtube.com/subscribers pakai S. Lalu tekan enter. Nah, di sini subscriber saya 198 dari awal bikin channel. Kelihatan semua, ini ada tombol muat lainnya. Kalau kita klik maka bukan hanya 1 bulan tapi 2 bulan, 3 bulan bisa kelihatan semua. Bahkan dari yang pertama kali subscribe itu ada afif.net 1 tahun yang lalu. Sama di sini juga menampilkan nama dari channel, lalu subscribe sejak kapan, subscribernya berapa banyak, dan kita bisa langsung subscribe dari sini. Di bagian atas kita bisa mensortir apakah kita akan menampilkan yang terkini atau daftar paling populer. Nah, di sini ada Desinta Arisanto dengan 10.000 subscriber. Terima kasih Mbak Desi. Ada Mas Hendristun dengan 1.800 subscriber. Lalu ada Karpe Dewi Project dengan 1.500. Ada Andi Iwan dengan 395. Ada Tunas Media dengan 365 subscriber. Lalu ada Uci Yusuf Muara Gembong kita dengan subscriber sebanyak 265. Nah, sekarang saya mau nanya nih, selama 28 hari terakhir subscribermu sudah nambah berapa? Terima kasih telah menonton video ini. Saya tunggu feedback dari teman-teman di kolom komentar dan sampai jumpa di video saya berikutnya.